Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bersama pada malam ini. Alhamdulillah bersama dengan kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Muhammad Nor, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional yang juga Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat. Sama dengan malam ini, apa khabar Yang Amat Berhormat Datuk Seri? Dato' Sri mute tu. Mute eh? Okey dah, okey dah. Okey. Baik, apa khabar Dato' Sri? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, malam ini kita dalam satu siri projek Gegar Perikatan Nasional. Dan kita bertuah pada malam ini kerana bersama dengan kita ialah saya rasa mungkin orang yang paling Soho terkenal sekarang ni, iaitu hero Melaya kita Yang Amat Berhormat Dato' Sri Muhammad Sanusi Muhammad Nor. Jadi kita pun dah mula lewat. Tadi pun saya dah perkenalkan background panel kita yang saya pun tak perlu perkenalkan. Jadi kerana kita pun dah pukul 10 lebih, jadi saya ingat kita mulakan program kita pada malam ini. Baik, Dato' Sri, semalam SPR telah mengumumkan tarikh-tarikh penting untuk kita beri perhatian berkenaan dengan pilihan raya negeri yang akan berlangsung pada bulan depan. Jadi apa pandangan Yang Amat Berhormat Datuk Seri berkenaan dengan time frame yang telah untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri yang telah diumumkan oleh SPR semalam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Kamaruzaman Muhammad. Berita pada malam ini, hadirin hadirat yang tidak dapat bersama dengan saya secara bersemuka, kita bersiaran secara atas talian pada malam ini. Lebih dulu saya ucapkan terima kasih di atas program ini. Memang soalan Saudara Kamal Zaman tadi, time frame, kita ada tempoh yang panjang sebelum ke hari penamaan calon. Penamaan calon ni 29 Julai. Ini baru 7. Kita ada lagi 20 hari lebih kurang. Saya menjangkakan tempoh ini adalah tempoh yang diperlukan oleh PH dan BN untuk memastikan semua propaganda yang disusun itu dapat disampaikan kepada rakyat. Di Kedah sendiri ini pun Perdana Menteri akan turun setiap minggu. Minggu ni pun ada, minggu depan pun ada, program-program disusun macam-macam. Cuma stamina lah pada petugas kita. Malam ni kita nak bersama dengan jentera. Saya berharap kita jentera Pilihan Raya Perikatan Nasional dapat mengekalkan stamina kita. Stamina ni dari segi ketahanan. Dalam tempoh 20 hari sebelum penamaan calon ni, belum lagi masuk tempoh kempen pun, saya rasa akan ada usaha-usaha untuk merobohkan stamina jentera kita dan mematahkan persepsi-persepsi yang telah terbina tentang kelemahan kerajaan Mandano ni. Tempoh itu panjang. Time frame itu adalah direka untuk memberi kelebihan kepada BN dan PH. Walaupun begitu, ada kelebihannya juga, iaitu apabila ada tempoh yang panjang, kita akan ada rakan-rakan kita yang mengerjakan waktu haji dapat balik untuk bersama dengan kita, dan juga kita sempat untuk menyusun rakan-rakan anak-anak dan adik-adik kita di luar negara untuk mengundi secara pos yang khusus telah ditangani dengan baik oleh jentera pilihan raya kita. Saya rasa untuk soalan itu memang itu sajalah jawapan yang saya tahu. Baik. Dia soalan ni dia nak baru nak masuk gear 2. Jadi tak boleh bagi soalan berat-berat lagi kan. Baik. Saya rasa tempoh ni mungkin agak sesuai kerana tempoh balik haji dan sebagainya. Ia memberikan tempoh yang mengundi untuk bersedia
dengan persediaan yang baik untuk pilihan raya, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada SPR kerana bagi saya satu tempoh yang agak baik untuk kedua-dua pihak, insyaAllah. Baik, PRU, kita telah menyaksikan satu keputusan yang mungkin mengejutkan politik negara dengan keputusan yang kita semua maklum. Jadi dengan kemenangan yang agak besar di pihak Perikatan Nasional berbanding dengan Pakatan Harapan, yang bagaimana berlaku pula senario politik sehingga mana akhirnya Perikatan Nasional yang telah memiliki majoriti tetapi tidak dapat menutup kerajaan. Bagaimanapun, ini telah menunjukkan bahawa pihak Perikatan Nasional telah menunjukkan satu performance yang begitu baik dalam PRU yang ke-15 baru-baru ini. Jadi berdasarkan pemerhatian Yang Berhormat Datuk Seri, apa pandangan Datuk Seri terhadap PRU Dewan Negeri kali ini? Apakah peluang yang ada di peringkat Perikatan Nasional, terutama sekali dalam konteks untuk mengekalkan kerajaan negeri yang telah diperintah oleh Perikatan Nasional, dan juga untuk mengambil alih pemerintahan di negeri yang telah ditadbir oleh Pakatan Harapan? Silakan Datuk Seri. Sudah sekian. Kedua-dua pihak lah, PN dan juga PHBN ni dalam situasi yang sama, itu do or die. Di peringkat Barisan Nasional, ini adalah referendum terhadap keputusan yang mereka ambil untuk bersama dengan DAP dan PKR dan PH lah dalam kerajaan Madanon. Kalau dibiarkan mereka menang ataupun referendum ini menunjukkan mereka masih boleh memenangi kerusi di enam negeri ini, lambat laun ahli-ahli UMNO yang sekarang ini curiga ataupun menjauhi UMNO, lambat laun mereka akan kembali. Yang sedang diusahakan oleh para pimpinan Barisan Nasional ialah menarik kembali ahli UMNO yang mengundi PN pada pilihan raya umum yang ke-15. Kita sedia maklum bahawa dalam PRU ke-15 dulu, selain pada pengundi baru, pengundi kali pertama, pengundi kita yang sedia ada, kita diberi juga undi oleh undi protes oleh para pengundi dan penyokong BN. Ini adalah tempoh ataupun tempat turning point sama ada UMNO akan terus kekal bersama dengan DAP dalam kerajaan Anwar Ibrahim, ataupun kita perlu beri mesej bahawa mereka perlu keluar. Kerana ini akan membawa kepada, kalau UMNO merasakan tempat mereka dalam BN, dalam kerajaan Anwar Ibrahim adalah untuk menghancurkan masa depan UMNO, mereka pun tak mau hancur, maka mereka akan buat keputusan untuk keluar pada kerajaan Madanon, dan pola politik ataupun keadaan politik negara ini akan berubah. Sebab itulah bagi PN pula, do or die ini, inilah peluang untuk seluruh jentera PN bekerja bersungguh-sungguh untuk menang di enam negeri ini dan memberi mesej jelas bahawa perubahan perlu segera dilakukan oleh ahli semua parti lah, khususnya ahli-ahli UMNO yang pernah mengundi PN pada pilihan raya dulu untuk kekal mengundi PN, dan memberi mesej bahawa UMNO tidak boleh berada dalam kerajaan Madanon. Hanya dengan perubahan UMNO secara en bloc barulah mereka boleh tarik diri dan akan membawa perubahan kepada kerajaan persekutuan. Ini yang penting untuk PN sebenarnya. Kalau kita masih menjadi pembangkang di tiga negeri dan PH kekal di tiga negeri balik seperti biasa, saya nampak kerajaan Anwar Ibrahim akan berbuat sedaya upayalah untuk kerajaan mereka ini diterima oleh rakyat Malaysia, dan masa depan
apa yang mereka larang sangatlah lah. Kita tak boleh cakap tu 3R lah. Orang Melayu, Islam, raja-raja ni tidak lagi selesa untuk berada di negara ini. Penting tuan-tuan sekalian untuk kita menang PRN negeri untuk serampang dua mata, iaitu meruntuhkan kerajaan persekutuan Pimpinan Anwar Ibrahim dan membawa PN untuk menyelamatkan 3R yang saya sebutkan tadi. Baik, Dato' Seri, Dato' Seri sebagai Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional, apakah target PRUN untuk kali ini di enam negeri, dan apa pandangan Dato' Seri terhadap peluang untuk kita kekal memerintah di tiga negeri Kelantan, Terengganu dan Kedah, dan untuk kita merampas pemerintahan di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang? Mungkin very short kalau ni. Memang dari segi gerak kerja, dari segi keyakinan kita, kita akan membuat perubahan. Selain pada tiga negeri yang kita kena kekal ni, kita akan cuba buat perubahan besar di Negeri Sembilan, di Selangor dan Pulau Pinang. Tidak mustahil sama sekali dengan gelombang yang sedang terbentuk sekarang ini. Kita ada 36 kerusi di Dun Kedah, dan dalam analisa semasa kita boleh menang 33 daripada 36. Kalaulah gelombang ini semakin membesar, tidak mustahil kita boleh menang 36-0. 45 kerusi di Dun Negeri Kelantan, tidak mustahil untuk kita kuasai sekali lagi 45-0. 32 kerusi di Terengganu ini pun bisa dibuat kejutan, merapas kesemua 10 kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional pada waktu ini. 40 kerusi di Dewan Negeri Pulau Pinang, kita hanya perlu dapat 21 kerusi untuk membentuk Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ada 15 kerusi yang majoriti pengundi Melayu, dan kita hanya perlu cari lagi 6 kerusi saja. Berdasarkan PRU yang ke-15, kita dah buat beberapa kejutan di beberapa kursi parlimen, dan ini menjadi kegusaran juga di pihak DAP. Mereka kata mereka pun akan hilang beberapa kursi, dan kita nak kita boleh dapat 21 kursi di Pulau Pinang. Di Selangor 56 kursi, yang kita nak sekarang ialah pengundi-pengundi UMNO, pengundi-pengundi Barisan Nasional di Selangor beralih kesemuanya mengundi Perikatan Nasional. Dan 36 kerusi di Negeri Sembilan, ini pun tidak mustahil untuk kita kuasai. Inilah sasaran Perikatan Nasional dalam PRU peringkat negeri di enam negeri yang telah kita sasarkan. Dan saya harap jentera kita di semua DUN yang kita bertanding, sama ada parti tak kira lah, kita bertanding atas Perikatan Nasional di Negeri Kelantan dan di Negeri Terengganu, bertanding atas laman bulan, laman PAS. Di empat negeri yang lain bertanding atas Perikatan Nasional, bekerja bersungguh-sungguh atas nama Perikatan Nasional ini untuk membuktikan kita boleh menang dalam PRN akan datang ini dengan sasaran yang saya sebutkan tadi. Baik, sangat jelas. Maknanya target kita untuk kita rampas semua, untuk kita menang di semua PRU N, insyaAllah. Baik, mungkin sedikit pandangan Dato' Sri. Apa pandangan Dato' Sri terhadap gelombang anak muda yang dikatakan menjadi faktor besar yang mempengaruhi keputusan PRU 15? Adakah gelombang ini berterusan, ataukah lebih besar, atau macam mana? Mungkin sedikit komen. Inilah yang sedang menjadi sasaran utama. Sasaran utama kerajaan Anwar Ibrahim ini ialah memenangi semula hati anak muda. Itu yang sedang diusahakan di semua peringkat, di semua program, di semua kesempatan. Anwar Ibrahim akan turun untuk bertemu dengan anak muda di universiti. Tapi kita patut terus memperjelaskan bahawa apa yang sedang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini hanyalah menggula-gulakan. Karena kalau kita tahu sejarah latar belakang mereka ini, apa yang dicakapkan itu tidak pernah benar. Semuanya adalah pembohongan yang dilontarkan dalam bahasa yang lunak-lunak. Cuma ada pandangan-pandangan baru bahawa gelombang di kalangan anak muda ni boleh berubah dengan tumpuan yang lebih
khususnya tumpuan kerajaan Tuan Ibrahim yang mengusuhi kerajaan pusat, diguna semua aparatus alat-alat negara ni, jabatan dan agensi untuk menyusun bagi mengubah kecenderungan pengundi muda untuk menyokong Anwar Ibrahim dalam PRN di negeri-negeri. Saya harap jentera kita dapat terus memberi penjelasan tentang betapa khianat dan pembohongan-pembohongan yang dibuat oleh kerajaan Anwar Ibrahim di semua peringkat lah, di peringkat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, kes-kes yang ada di apa, di keliling menteri-menteri yang dilantik tu. Kerja untuk menerangkan hakikat ini tidak boleh berhenti. Jangan tinggal selesa di atas keyakinan bahawa gelombang ini akan kekal. Kerana PS setiap hari, setiap detik, setiap kesempatan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengubah kecenderungan pengundi-pengundi muda yang memihak kepada PN dalam PRU yang lepas. Baik, terima kasih Dato' Sri. Baik, mohon sekarang kita sudah ada 1,700 view di page PAS Pusat. Jadi mohon kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ini untuk terus share di network, social network masing-masing untuk untuk kita lebih panjangkan program kita pada malam ini. Baik, tadi Dato' Sri ada sebut tentang apa yang PMX sedang lakukan, terutama sekali untuk mendekati dan seterusnya untuk mempengaruhi pengundi-pengundi muda untuk menyokong Perikatan Nasional, untuk menyokong Pakatan Harapan. Baik, kalau kita tengok apa yang cuba dilakukan oleh PMX, menolak kereta mewah, kemudian bercakap turun ke seluruh negara bercakap tentang usaha menentang rasuah, kemudian dan kita tengok apa banyak yang dibuat sejak daripada menjadi Perdana Menteri. Dan orang yang paling saya rasa turun ke mana-mana pun di antara nama yang beliau sebut ialah Menteri Besar Kedah. Jadi apa, dan saya rasa orang yang paling layak untuk komen pasal PMX ialah Menteri Besar Kedah. Apa komen Dato' Sri sebagai Menteri Besar Kedah terhadap kepimpinan pencapaian yang telah dilakukan oleh PMX? Silakan Dato' Sri. Pertama sekali untuk mematahkan Anwar Ibrahim, kita kenal dia siapalah latar belakang dia. Apa yang dicakapkan adalah oposit ataupun kau bertentangan apa yang dibuat dalam sepanjang hidup Anwar Ibrahim. Kalau dia bercakap tentang integriti, menentang rasuah, saya dalam sebagai Menteri Besar ni, saya bertemu dengan ramai ahli-ahli perniagaan. Ahli-ahli perniagaan yang terpaksa bertemu dengan pemimpin-pemimpin politik kerajaan persekutuan. Mereka beritahu kat saya, keadaan yang berlaku dulu tu tak pernah surut, malah semakin ganas. Walaupun di pihak Anwar Ibrahim bercakap berdegar-degar di khalayak awam, tetapi di keliling kelalang Perdana Menteri itu keadaan ini masih berlaku. Dan saya yakin keadaan ini diketahui oleh Perdana Menteri, tetapi untuk memaparkan bahawa mereka ini adalah kumpulan-kumpulan yang menentang rasuah, dia bercakaplah. Tapi sebenarnya keadaan berlaku lebih ganas lagi. Yang kedua ialah apa yang sedang kita buat di Kedah ni untuk menonjolkan kembali kuasa politik orang Melayu, untuk mengangkat kembali taraf hidup orang Melayu kepada kaum petani yang miskin untuk maju dengan berbagai program ni, dihalang semahu-mahunya, diletakkan berbagai halangan supaya orang tak dapat melihat pihak lain selain pada Anwar Ibrahim yang ada keupayaan untuk menangani hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kalau PAS yang berjaya membawa
isu-isu itu, maka Anwar Ibrahim tak ada apa lagi modal untuk dia bercakap dalam politik Malaysia ini. Jadi mau tak mau dia kena halang lah Menteri Besar Kedah tu daripada terus buat bagi jadilah apa yang kita rancang. Sebab itulah serangan semua kementerian sekarang ni ditujukan kepada Kedah untuk menampakkan kegagalan. Alhamdulillah kita sepanjang 3 tahun tu kita tak pernah berhenti bekerja dan kita telah boleh memaparkanlah pencapaian-pencapaian yang kita ada setakat ini untuk menjadi benteng pertahanan kita daripada serangan-serangan yang sedang dibuat oleh semua kementerian di Kedah. Besok ketua Ahad ni Menteri Ekonomi dan tiap-tiap hari ni ada kementerian saja turun di Kedah ni. Nanti yang Menteri akan turun pada hari Sabtu dan pada satu minggu depan pun dia akan turun lagi dan tiap-tiap program yang melibatkan Perdana Menteri itu dia akan menemui sasaran-sasaran yang telah ditarget untuk dibuat perubahan ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan di negeri tuan-tuan tu kena pulun sama supaya dia tak ada kesempatan untuk beri fokus kepada Kedah saja. Sekarang ni kalau dia tembak di Kedah, semua jentera dia datang sini, negeri lain tu relax sikit. Tapi relax sikit tu dia tak buat kerja, kena pulun lah bagi negeri tu prestasi meningkat. Di waktu dia menyerang Kedah tu, tentera dia ada sini. Jadi kita gunalah kesempatan itu untuk melipat gandakan kerja-kerja kita di tempat yang kurang diberi tumpuan. Itulah sebenarnya strategi kita letakkan kita punya bunker di sini. Jadi dia serang di sini. Tempat lain kena lah buat kerja. Janganlah panggil orang untuk nak bunker tu juga pergi tolong tempat orang tak serang tu. Ini yang sedang berlaku sekarang ni. Panggil orang untuk nak bunker lah kubu yang diserang tu. Pergi tolong orang di luar. Saya lepas yang tu. Saya kata tak betul ini macam tak betul ya. Jadi masing-masing kena jaga bunker masing-masing. Kubu jangan tembus di tempat yang kita jaga. Dan saya harap hal-hal yang telah berlegar di medsos, di media kita, di Haraka, di media apa nama Warren PN ni dapat disebar luas sebanyak mungkin. Kita nak kena paparkan pertama khianat PMX ni kepada bangsa, kepada agama, kepada negara, apa yang telah dibuat sebelum ini. Sekarang ni dia hanya tidak pergi ke US saja lagi untuk mengelak daripada memang disahkan dia adalah agen US. Jadi satu-satunya tempat yang dia tak pergi adalah US. Lainnya dia pergi. Vietnam dia pergi. Kerana itulah perkara yang dia takut dan sebenarnya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Yang kedua ialah kelentong dia. Penipuan-penipuan yang telah banyak dibongkar oleh ahli parlimen kita. Kegagalan untuk menangani isu-isu yang disebutkan dulu. Masa dia jadi makan macam-macam dia boleh settle. Sekarang ni semua tu telah terbukti gagal. Apa yang dia kata lain, apa yang dibuatnya lain. Kemudian angkuhnya PMX ni menghedik dan memberi imej buruk kepada orang Melayu. Katanya Melayu tak boleh bongkak dengan tanah Melayu ni kerana ada kaum lain di sini. Dia sebenarnya telah membuka ruang yang luas untuk Melayu terus diganyang. Kemudian tu dia tak boleh orang menentang dia. Dalam keadaan negara demokrasi ini, apa yang sedang kita buat ni bukanlah menentang negara. Apa yang sedang kita buat ni ialah proses demokrasi yang dibenarkan. Kalau dia bercakap bagi pihak diri dia untuk kepentingan politik dia, kita juga ada hak untuk bercakap tentang diri kita untuk kepentingan orang Melayu, orang Kedah, orang Selangor, orang Sembilan, orang asal negeri ini. Tanpa menafikan, tanpa mengenepikan hak-hak kaum lain untuk hidup aman dan harmoni di negara ini. Kita tak pernah menafikan hak itu. Tapi kita sedang bercakap tentang diri kita. Hak itu pun tak boleh. Jadi benda yang dilarang itulah benda yang paling ditakuti. Dan tuan-tuan jangan takut untuk bercakap tentang hal-hal itu. Kerana itulah yang akan menjadi senjata yang paling ampuh untuk menghadapi Anwar Ibrahim. Banyak man, tajuk ni man, kena ceramah lah man kalau kurang sikit ya. Baik, saya terima kasih Rasri. Saya sebenarnya tertarik sebabnya dulu dia sebut kalau dia memerintah, dia boleh memerintah dengan lebih baik. Saya rasa itu yang harapan rakyat pun untuk beliau
dan diberikan kepercayaan untuk berpemerintah dengan lebih baik. Bahkan beliau pernah menyebut bahawa berlaku apa ni berlaku apa ni masalah kerana kegagalan. Dulu duit jatuh kerana kegagalan pemerintah. Harga barang naik kerana kegagalan pemerintah. Maka hari ini apa yang dia sebut tu berlaku juga pada dia. Kan? Harga duit terus jatuh, harga barang terus naik dan yang dijanjikan minyak pun tidak turun. Jadi bukan setakat kegagalan itu saja. Nak minta komen Datuk Sri berkenaan dengan insiden yang berlaku di airport. Apabila pelancong daripada China yang tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke Malaysia dan ada campur tangan menteri terhadap insiden ini. Dan didedahkan juga ada lebih sejuta pelancong daripada China yang masuk tapi tidak keluar. Saya rasa isu di sini bukan hanya memberikan kesejahteraan kepada rakyat tetapi mendedahkan negara kepada pencerobohan yang boleh menjejaskan keselamatan dan juga kedaulatan negara. Jadi YB sebagai menteri besar saya rasa mempunyai mempunyai satu satu pandangan yang sangat penting untuk kita tengok bagaimana kerajaan yang ada ini bukan sekadar macam saya sebut tadi, bukan hanya sekadar gagal memberikan kebaikan kepada negara, bahkan boleh membuka ruang yang boleh menjejaskan kedaulatan negara. Minta komen Datuk Sri. Tambah kelimaan saya nak, kita telah memperkenalkan beberapa istilah. Semalam ni kita kenalkan kakitokrasi. Ya. Kakitokrasi. The government by the worst people. Ini sedang terjadi sekarang ni. Kegagalan-kegagalan yang sedang dipamerkan oleh Anwar Ibrahim dan seluruh kementerian kerajaan Pakatan Harapan BN ni adalah orang-orang paling lemah yang membentuk kerajaan. Zahid lemah dari segi manipulasi kerusi ahli-ahli parlimen untuk berada dalam kerajaan untuk menyelamatkan KK Rasuah. Anwar Ibrahim lemah dari segi tekanan oleh DAP untuk menurut semua kehendak DAP. Kerana DAP ada 40 kerusi berbanding PKR ada 30 dan 33 mungkin. Dan UMNO ada habis barisan ini ada 30. Selain daripada rakan-rakan di Sabah dan Sarawak yang hanya menanti sama ada kerajaan ini patut terus diberi sokongan ataupun ditarik balik. Kakitokrasi. Kalau dulu mereka guna istilah kleptokrasi oleh orang-orang yang mengamalkan rasuah. Sekarang kita menghadapi kerajaan oleh orang-orang yang paling lemah sekali yang sedang memimpin. Ini yang sedang terjadi pada Anwar Ibrahim. Yang kedua ialah tentang campur tangan ahli-ahli politik dalam tadbir awam. Dalam kerja-kerja yang khidmatan awam yang tidak sepatutnya berlaku. Saya yakin semua kaki tangan awam di semua kementerian pada ketika ini perasaan mereka kembali kepada zaman 2018-2020. Kerana pada waktu itu campur tangan ataupun penghormatan kepada kaki tangan awam berada pada situasi paling bawah sekali. Kerana pandangan kerja-kerja buat yang sepatutnya dilaksanakan oleh kaki tangan awam itu diambil alih oleh jentera parti yang menggunakan seluruh agensi dan jabatan ini untuk kepentingan parti masing-masing. Saya yakin pada masa dulu Kementerian Kewangan pegawai-pegawainya hampir tak ada tugas diambil alih oleh satu tim yang dibawa masuk oleh Menteri Kewangan pada ketika itu mengalihkan fungsi-fungsi utama ini kepada orang-orang politik dan sekarang ini pun perkara yang sama masih berlaku. Dan kalau dibiarkan lebih panjang lagi tempoh pemerintahan kerajaan yang telah dikuasai oleh DAP ini, Perdana Menteri tunduk kepada desakan satu parti chauvinis, kaki tangan awam akan menghadapi situasi yang lebih buruk pada masa depan. Untuk menghantar syarat bahawa keadaan ini tidak boleh dibiarkan berterusan, saya yakin Umi kaki tangan awam juga perlu untuk diberikan kepada Perikatan Nasional sebagai mesej bahawa keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Mana kaki tangan awam ni dia terikat kepada peraturan-peraturan pada keliling, pada general order. Maka dia tak boleh cakap tentang perasaan dia. Satu berkhidmat kerana dia melaksanakan dasar. Tetapi campur tangan politik dalam perkhidmatan awam
di peringkat persekutuan saya yakin berlaku dengan berleluasa. Cuma kalau di negeri-negeri yang kita perintah ni, alhamdulillah kita beri ruang yang seluas-luasnya pada kaki tangan awak untuk melaksanakan kerja mereka berdasarkan kepakaran dan kebolehan mereka, dan kita tak campur tangan dalam urusan dalam petak kaki tangan awak. Ini kalau di peringkat kerajaan Noor Ibrahim ni, petak kaki tangan awam pun orang politik masuk, petak politik pun orang politik duduk, dan digunakan sepenuhnya kaki tangan awam ni untuk mempertahankan tindakan-tindakan kerajaan yang tidak popular di kalangan masyarakat. Khususnya digunakan juga pasukan polis, pasukan keselamatan, adalah agensi-agensi lain lagi yang saya tahu sedang bekerja untuk memenangkan, untuk mempertahankan kerajaan Noor Ibrahim. Dan jangan ingat orang tak tahu lah, kita tahu semua tu. InsyaAllah ini akan dihentikan bila undi akan pergi kepada Perikatan Nasional dalam pihak diperlukan negeri. Baik, terima kasih Dato' Sri. Saya just ingin mencelah. Tadi apa sebelum ini disebut tentang banyak pandangan umum yang mengatakan bahawa kerajaan yang hari ini tidak mentadbir, tetapi kerajaan yang ada hari ini hanya sibuk berpolitik. Kan? Tidak ada polisi-polisi yang jelas yang dikemukakan oleh kerajaan, terutama sekali oleh Menteri Kewangan dalam menangani isu kegawatan ekonomi dan juga isu yang berkaitan dengan ekonomi negara. Jadi sampaikan ada seruan supaya kita perlukan Menteri Kewangan sepenuh masa berbanding Menteri Kewangan yang hanya turun ke seluruh negara dan berceramah. Tidak ada satu polisi, ya, tidak ada satu polisi saya, pun yang saya rasa rakyat Malaysia perlu membuat desakan bahawa bila pada ketika kita sedang menghadapi krisis yang semakin hari semakin parah, nampaknya Menteri Kewangan sedang mengelak untuk mengambil tanggungjawab itu. Sebaliknya lebih berminat untuk menyampaikan ceramah, dan di semua ceramah yang disampaikan dia ambil kesempatan itu untuk melancarkan kempen bagi menghadapi PRN peringkat negeri, dan melontarkanlah propaganda bagi orang dapat terima kakitokrasi yang sedang memimpin kerajaan pada waktu ini. Saya yakin makin hari makin rakyat akan sedar, dan betul seluruh orang rakyat Malaysia perlu membuat desakan habis-habisan besar-besaran supaya Menteri Kewangan mengambil tanggungjawab secara serius dalam isu-isu kewangan yang sedang dihadapi oleh negara pada masa ini. Baik-baik. Jadi saya rasa sebagai satu yang tadi yang Muhammad Dosi juga sebut tentang keputusan PRU negeri ini juga akan menjadi satu referendum bahawa rakyat mahukan satu kerajaan yang mampu untuk meneruskan pentadbiran negara dalam kemelut yang sedang melanda bukan sekadar negara, bahkan mungkin seluruh dunia. Dan kerajaan yang ada hari ini, setakat hari ini, kalau saya boleh rumuskan daripada apa yang saya sebut tadi, kerajaan yang gagal menguruskan kerajaan menguruskan pentadbiran negara sehingga mana negara terus terjerumus dalam suasana yang begitu tidak stabil. Jadi PRU negeri yang akan berlangsung dalam masa terdekat ini penting untuk kita seluruh rakyat Malaysia membuat satu pilihan dengan memilih Perikatan Nasional sebagai satu referendum bahawa rakyat menolak kerajaan yang lemah hari ini dan rakyat mahukan sebuah kerajaan yang yang stabil, yang bersih sebagaimana telah dibentuk sebelum ini. Boleh kesimpulannya begitu, Dato' Sri? Ya, PRN negeri-negeri ini adalah satu-satunya referendum yang kita ada, kesempatan yang kita ada untuk kita sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia bahawa kerajaan ini semula di peringkat kerajaan oleh pimpinan Noor Ibrahim tidak boleh dibiarkan berterusan terus menipu rakyat Malaysia dengan pelbagai retorik, pelbagai ucapan yang muluk-muluk, berbagai campur tangan dalam urusan pentadbiran awam yang tidak sepatutnya dilakukan, tetapi mereka sedang menyusun supaya perkara ini dapat diterima oleh rakyat Malaysia. Ini satu keadaan yang sangat bahaya untuk negara ini kalau dibiarkan. Marilah kita bekerja bersungguh-sungguh dalam enam negeri yang sedang menghadapi PRN ini untuk kita hantar satu referendum kepada rakyat Malaysia. Enam negeri ini menolak Anwar Ibrahim dan seluruh kakitokrasi yang sedang memimpin negara ini.
Baik, terima kasih Dato' Sri. Baik, sekarang kita sudah ada lebihkan 2.5 ribu view di live kita, dan saya mohon untuk semua untuk terus share program kita pada malam ini, dan saya jemput kepada mana-mana penonton yang mempunyai soalan yang ingin dikemukakan ataupun pandangan yang ingin dikemukakan untuk mendapat ulasan Yang Mahkamah Datuk Seri Sanusi untuk menulis soalan tuan-tuan. Ini ada untuk dikemukakan, dan saya bersama dengan admin akan memilih soalan-soalan yang sesuai untuk kita kemukakan kepada Yang Mahkamah Datuk Seri Sanusi. Baik, kita akan sementara menunggu soalan yang ada. Baik, PRU kali ini kita kalau dulu berdepan dengan tiga penjuru masa PR15. Perikatan Nasional berdepan dengan UMNO, Barisan Nasional, kemudian berhubung juga dengan Pakatan Harapan. Demografi suasana politik negara telah berubah apabila Barisan Nasional telah bergabung dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan. Bermakna dalam pilihan raya akan datang akan berlaku pertembungan dua penjuru. Jadi dengan perkembangan senario yang berlaku ini, apa pandangan Datuk Seri? Peluang untuk PH UMNO, DAP PH ini untuk mereka memenangi, mengekalkan tiga negeri yang mereka telah perintah, dan di tiga negeri yang PAS Perikatan Nasional menjadi kerajaannya, dan dengan perkembangan ini juga, apakah kelebihan yang mungkin wujud di pihak Perikatan Nasional? Jadi mungkin Datuk Seri ulas sikit yang ini supaya kita boleh melihat senario politik itu secara lebih lebih terkini dengan perkembangan yang berlaku. Minta komen Datuk Seri. Kalau nak digunakan model Selangor sebagai negeri PH yang paling berjaya kerana kebijaksanaan PH memerintah, saya katakan Selangor bertuah kerana Kuala Lumpur ada di dalam wilayah negeri Selangor, menjadi wilayah sekutuan Kuala Lumpur. Di situlah pusat pembangunan, pusat perniagaan, segala pusat ada di Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur itu ada di Kedah, saya yakin Selangor akan berada jauh daripada Kedah pada waktu ini, dan Kedah yang ada Kuala Lumpur dalamnya saya rasa melonjak lebih jauh. Bukan kerana kebijaksanaan pada pemimpin PH di negeri Selangor itu, tapi kerana menumpang segala pembangunan kepesatan yang dibawa kepada Kuala Lumpur, dan hal itu merebak ke bandar-bandar utama di negeri Selangor. Kalau tengok dalam negeri Selangor sendiri, daerah-daerah yang lebih jauh ya daripada Kuala Lumpur, saya nampak lebih kurang, malah ada yang lebih teruk daripada keadaan di negeri lain. Jadi saya rasa Selangor bukan negeri yang boleh menjadi model kebijaksanaan Pakatan Harapan, khususnya PKR. Mereka hanya menumpang tuah daripada Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang sedang kita buat di negeri-negeri, di Terengganu, di Kelantan, di Kedah pada waktu ini pun, kita nak buktikan bahawa walaupun berada jauh daripada Kuala Lumpur, di utara Semenanjung, kita juga mampu menarik pelabur, dan ini yang menjadi ketakutan ya. Apa by hook or by crook, Kedah ni mesti dijatuhkan. Karena kalau dibiarkan, akan ada satu kuasa baru dalam politik negara ini, iaitu PAS dan Perikatan Nasional akan memimpin satu pembangunan, satu lonjakan yang lebih baik, jauh lebih baik apa yang telah ada di sini. Kalau tahun 2021, kita terima 68.3 bilion, untuk 2022 13.4 bilion. Tahun ini untuk 5 bulan yang pertama ni kita telah untuk suku tahun yang pertama bulan 1 hingga bulan 3 tu kita dah terima 5 bilion. Saya yakin kita tidak mustahil akan boleh cecah belasan bilion pelaburan yang masuk ke Kedah. Untuk sekalian, kalau semua pelaburan ini telah menampakkan hasil dalam tempoh beberapa tahun ini, Kedah akan melonjak sebagai satu kuasa besar di utara ni. Kalau mau tak mau, Kedah ni mesti dirampas, kerana waktu munculan kebangkitan hasil daripada kemasukan pelaburan ini, kerajaan yang ada pada masa itu dia nak pastikan kerajaan Pakatan
harapan BN untuk mereka claim mileage yang akan muncul pada masa itu. Sebab itulah serangan bertali arus dibuat ke Kedah untuk merampas kerajaan negeri ini. Saya harap perkara ini disedari oleh semua jentera kita, Perikatan Nasional, untuk kita bertahan semua-semualah di satu negeri yang akan menjadi darah pingitan, yang akan menjadi rebutan dalam arena politik negara kita, itu Kedah Darul Aman. Sebab saya boleh besar Kedah Aman, tapi tak boleh Kedah lah. Dan Kedah akan ada lagi hal-hal yang begitu besar akan berlaku di negara ini lepas PRN nanti. Itu saya akan ulas pada masa yang lain. Saya akan pastikan akan ada satu perubahan besar kepada politik Malaysia berasaskan pembetulan kepada sejarah yang telah dipecahkan. Ini pun yang cuba dihalang seboleh-bolehnya oleh DAP dan menggunakan Perdana Menteri yang terpaksa menurut kehendak mereka. Sebab itu projek lapangan terbang yang dijangka akan memberi saingan kepada Pulau Pinang dihalang apa by who by who, dia tak mau jadi. Wah, projek ini walaupun tak pakai duit federal, walaupun skupang pun tak pakai, dia tak mau bagi juga. Tak saya ada desakan daripada DAP di Pulau Pinang. Tak apa, kita ada jalan untuk mengajar mereka, tapi pastikan kita menanglah PRN negeri ini adalah jalan. InsyaAllah. Baik. Baik, daripada penjelasan tadi maknanya wajib untuk kita semua menyokong Perikatan Nasional lah dalam pilihan raya akan datang, insyaAllah. Baik, ada soalan yang menarik untuk mungkin ulasan Dato' Sri. Apa komen Dato' Sri apabila MIC dan MCA mengumumkan untuk tidak mengambil bahagian dalam PRU negeri yang akan berlangsung Ogos nanti? Saya rasa ini satu bantahan kepada Zahid lah sebagai pengurusi Barisan Nasional. Okey. Kerana pada pandangan saya, bila BN berada bersama dengan parti-parti bukan Melayu dalam PH, khususnya DAP, PKR yang menjadi parti multiracial, jadi kerusi-kerusi yang mix ni terpaksa diberi kepada PH. Maka kerusi untuk MIC dan MCA tak ada lagi. Jadi oleh kerana tidak diberi kerusi yang boleh menang, bertanding untuk kalah. Lebih baik MIC dan MCA tidak bertanding. Dan saya rasa hal ini perlu dilanjutkan lagi dengan MIC dan MCA keluar pada Barisan Nasional. Ini lebih apa? Munasabah. Dan saya rasa kerusi mix di Malaysia ini boleh di wakili oleh MIC dan MCA kalau mereka menjadi komponen Perikatan Nasional. Okey, baik. Itu pandangan mungkin secara mungkin kena buat tajuk khusus untuk ini. Sebab ia memberikan suatu senario baru politik negara apabila komponen mengumumkan untuk tidak bertanding. Saya rasa ini kali pertama dalam sejarah politik negara apabila komponen daripada parti kerajaan umum tak bertanding. Maka saya pasti ini akan membuka satu senario politik negara yang lebih menarik. Baik, bila sebut pasal MB Kedah, ada satu yang begitu sinonim, Pulau Pinang. Sebut Kedah, maka Pinang. Maka kita lihat ramai banyak reaksi-reaksi panas daripada mereka yang terkesan dengan apa yang isu yang Mak Bumar Dato' Sri bawa berkenaan dengan Pinang ini. Nak minta Dato' Sri ulas sikit tentang tuntutan Kedah terhadap Pinang supaya dia boleh memberikan kesedaran yang lebih besar tentang kenapa Dato' Sri, orang yang bagi saya mencetuskan gagasan bahawa Pulau Pinang ini adalah hak milik Kedah dan perlu dikembalikan kepada Kedah dan disokong oleh Tuanku Sultan. Jadi apa komen Dato' Sri tentang isu ini? Oleh kerana negara ini pernah dijajah dan penjajah itu telah melaksanakan semua apa yang mereka kehendaki. Berbanding negeri-negeri jiran yang telah memperolehi kemerdekaan sekitar tahun 45. Indonesia 45. Pakistan, India 47. India 45, kemudian itu pecah pada Pakistan pada tahun 47. Ini semua di bawah British. Kita 10 tahun kemudian
10 tahun kemudian ni kerana British mengambil masa yang diperlukan lah untuk cukup bagi mereka settlekan semua isu-isu yang diperlukan oleh British supaya mereka boleh selamatkan apa yang telah mereka lakukan kerosakan. Ditutup kerosakan membawa begitu ramai migran masuk ke tanah Melayu ini dengan memaksa mereka diterima sebagai rakyat Malaysia. Pada tahun 56 ada 2 juta migran yang diterima sebagai rakyat tanah Melayu dan diberi tanah seluas-luasnya. Even pada tahun British Light masuk 1786 itu sewaktu perjanjian-perjanjian beberapa perjanjian sedang ditandatangani itu pun Francis Lai telah membahagi-bahagikan tanah Pulau Pinang kepada pengusaha Cina dan pengusaha India di Pulau Pinang tanpa kebenaran Sultan Kedah. Ini sejarah ya, saudara penuh zaman, kalau kata saya cakap pasal resis, tapi apa yang telah terjadi macam tu. Jadi kita kena ungkapkan hakikat supaya sejarah ini dapat dibetulkan. Sehingga kan dikatakan satu-satunya parti yang menyokong Pulau Pinang wujud sebagai sebuah negeri yang akan menyertai Malaysia pada tahun 57 itu adalah UMNO yang menyokong Pulau Pinang itu menjadi sebuah negeri. Maka dibuatlah perjanjian-perjanjian pada tahun 57, pada tahun 63 di mana Pulau Pinang diiktiraf sebagai sebuah negeri yang berasingan daripada Kedah. Ini sebenarnya satu pengkhianatan kepada Kedah, kepada Kesultanan Kedah, kepada rakyat Kedah. Kerana dalam geopolitik, lokasi-lokasi yang strategik seperti Pulau Pinang, dia berada di pantai barat, dikelilingi oleh laluan utama di Selat Melaka dan mudah diakses oleh perhubungan. Maka lokasi strategik ini perlu ditarik keluar daripada Kedah untuk melemahkan Kedah. Maka lepas daripada Francis Lai menipu perjanjian-perjanjian, mengkhianati perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama dengan Kesultanan Kedah, kita lihat lama kelemahan dengan serangan daripada Siam yang dibantu oleh British, lama kelemahan sebuah kerajaan besar di wilayah ini akhirnya menjadi lemah. Dan kadang ini, sekarang ini berada, kalau dari segi KDNK lah, berada di tangga ketiga daripada bawah, bukan daripada atas. Kerana lokasi-lokasi strategik ini telah dipecah belah, dibahagi-bahagikan kepada toke-toke, dan sebuah wilayah yang paling strategik telah diasingkan menjadi sebuah negeri lain. Ini satu pengkhianatan kepada Kedah dan sejarah itu ditulis secara palsu. Keadaan pembohongan-pembohongan ini membawa kepada pembentukan geografi yang berdasarkan sejarah yang direka. Sebenarnya hal itu masih ada ruang untuk diperbetulkan dan pembetulan itu saya yakin dapat dilakukan dengan kajian-kajian yang munasabah yang boleh dilaksanakan oleh pengkaji-pengkaji lah berdasarkan ini apa. Okey, baik. Dan apa yang menariknya, apa yang gagasan yang dikemukakan oleh Datuk Sri ini, walaupun awalnya cuba digagalkan, tetapi begitu ramai tokoh-tokoh sejarah yang mula tampil untuk memberikan sokongan kepada gagasan yang dibawa oleh Datuk Sri. Dan saya yakin insyaAllah dengan perkembangan yang berlaku, satu sejarah baru negara akan dilakarkan dengan permulaan gagasan ini dibawa oleh Datuk Sri. Tahniah, satu gagasan besar yang Datuk Sri kemukakan kepada negara yang bukan hanya sekadar boleh merubah senario politik tapi boleh merubah sejarah yang telah dimanipulasi oleh penjajah sebelum ini. Satu gagasan besar yang Datuk Sri telah mulakan. Baik. Saya yakin pihak-pihak yang bersama dengan usaha ini sangat ramai kerana kesedaran ini telah timbul. Apabila ada kebijaksanaan, kecerdikan, kependayaan yang dibina daripada anak watan tanah air kita ini, akhirnya kita dapat mematahkan kepalsuan yang ditulis, kepalsuan sejarah yang ditulis oleh British, oleh para penjajah dan konco-konco penjajah. Even hari ini pun DAP masih menulis sejarah yang akan diwarisi oleh
anak cucu kita pada masa depan. Yang kita kita rasa kita lemahlah tak buat kerja tu. Jadi mulai sekarang kita kena teliti, kena menulis dengan betul apakah yang berlaku di sekitaran kita. Begitu juga kita nak bawa balik semua catatan-catatan yang sahih untuk kita betulkan pemesongan telah berlaku sejak ratusan tahun dulu. Itu usaha saya, Man. Saya harap usaha ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disokong oleh segenap lapisan masyarakat di negara ini supaya kita dapat ketahui apakah sebenarnya berlaku pada masa lalu untuk memahami keadaan pada masa sekarang dan kita nak rancang untuk masa depan anak cucu kita pada generasi akan datang. Baik. Saya rasa gagasan yang Datuk Sri bawa ini bukan hanya perlu disokong oleh Perikatan Nasional tapi perlu disokong oleh seluruh rakyat Malaysia untuk kita kembali kepada sejarah negara yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, saya dimaklumkan Datuk Sri telah memulakan program hari ini seawal jam 4 pagi. Jadi daripada jam 4 pagi tadi lagi berprogram sampai sekarang. Dan bagaimana komitmennya Datuk Sri bersama dengan untuk bersama dengan kita. Jadi saya rasa saya nak tamatkan program kita jam 10 untuk memberikan ruang yang rehat kepada Datuk Sri untuk program panjang lagi ni nak beraya ni. Baik, ada soalan tadi yang dikemukakan seperti yang muncul di skrin. Mungkin soalan-soalan terakhir. Apa nasihat Datuk Sri kepada ahli-ahli UMNO Barisan Nasional? Dan saya rasa mungkin bukan sahaja UMNO Barisan Nasional, juga penyokong Pakatan Harapan yang yang sebelum ini yang kriptokratnya apa ni, yang kleptokratnya dengan hoi hoi ahoi tiba-tiba berlaku perubahan politik ini. Apa nasihat Datuk Sri kepada penyokong UMNO BN dan juga kepada penyokong Pakatan Harapan yang kecewa dengan senario politik yang berlaku ini? Silakan Datuk Sri. Nasihat saya ialah kita sedang ada kerajaan yang tidak ada foundation. Kerajaan persekutuan tidak ada foundation. Bangunan yang dibina ini tak ada asasnya. Semuanya berpakat atas satu kepentingan diri yang solid terhadap diri masing-masing. DAP dengan 40 kerusi, dia yakin dia boleh gunakan kesempatan, kelemahan di pihak Zahid Hamidi dengan kes yang begitu banyak, dengan manipulasi Anwar Ibrahim untuk menamatkan kegilaan dia untuk menjadi Perdana Menteri, akhirnya dia dapat dengan peluang ini. Sebenarnya yang menguasai kerajaan Anwar Ibrahim ialah DAP. DAP ni kalau orang lupa, kita boleh peringatkan baliklah dari masa ke masa apakah deklarasi setapak yang dihasilkan pada tahun 63 untuk menubuhkan DAP. Sebelum ada DAP, ada PAP. Sebelum ada PAP, depan ni siapa? Semua-semua ni boleh diungkapkan kembali walaupun dicakapkan di khalayak ramai tentang demokratiknya DAP, tapi asal-usul mereka ni tidak jauh lari daripada kesetiaan kepada tanah besar China. Master mereka di sana, tapi dalam politik negara kita ini selepas peletakan senjata Parti Komunis Malaya, kita di Hak Nyai, penjajah Hak Nyai 1989 itu, ramai ahli-ahli Parti Komunis ini balik untuk menetap di sama ada menetap di Thailand atau balik ke Malaysia, dan mereka menyertai parti politik. Dan saya yakin parti yang selari dengan perjuangan komunis untuk mewujudkan satelit China di negara Nanyang, kita di semenanjung tanah Melayu ini yang dipanggil Nanyang ini, adalah DAP. Jadi tidak mustahil perkara-perkara yang telah digagalkan dalam perjuangan Angkatan Tentera sejak tahun kewujudan Parti Komunis Malaysia 1938 diasaskan oleh Ho Chi Minh di Johor pada 1923 ataupun 1925 dengan sokongan British diwujudkan PKM ni, mengangkat senjata bukan menentang British, dia menentang orang Melayu. Jadi hal-hal yang telah digagalkan dalam hutan, dalam peperangan bersenjata oleh anggota keselamatan, sekarang ini sedang dijayakan dengan hebatnya oleh parti-parti yang menumpang kemenangan begitu besar DAP, iaitu PKR, Amanah, UMNO sendiri menumpang satu parti politik yang sangat tersasar
budaya dan perjuangan mereka dengan tradisi ataupun apa yang kita ada di tanah Melayu ni. Yang saya tu patut dicakapkan. Saya bukan cakap resi, kita cakap sejarah. Kemudian kita cakap tentang hal-hal yang tidak ditulis di mana-mana kerana mungkin kerana ada orang takut, kerana sekarang ini mungkin menghadapi hal-hal yang tak dapat dibuktikan. Tapi ini yang sedang berlaku. Kalau parti betul-betul, kita harap parti-parti yang menumpang DAP ini dapat sedar dan segera menjauhilah parti Cawin ini untuk kita kembali mengukuhkan, menubuhkan satu kerajaan yang betul-betul ada foundation. Foundation yang diasaskan oleh orang tua-tua kita ialah parti-parti ini, dia ada ideologi, ada perjuangan. UMNO dia ada perjuangan ya untuk bangsa Melayu, untuk orang Melayu. PAS ada Melayu Islam, PKR saya tak tahu. Tapi bila ada foundation yang kuat inilah kerajaan boleh kukuh. Sekarang ni kerajaan ni tidak ada asas, saling menumpang. Macam pokok dedalu dia, macam parasit. Saling menumpang di atas parasit yang lain. Tapi nikmat sebenarnya itu sedang dirasai oleh DAP. Macam kalau orang Kedah ni tenggala benang, dia pakai kebau. Kebau sebenarnya adalah pemimpin-pemimpin UMNO lah. Yang diperkudakan oleh mereka jadi kebau je lah. Kebau ni pun dia nak selamat diri dah daripada aktif mahkamah. Jadi tak apa lah, jadi kebau-kebau lah. Jadi tuan-tuan sekalian, ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO, rakyat Malaysia yang menyintai tanah air kita ini, yang menghargai perjuangan nenek moyang kita, marilah kita insaf untuk menolak politik yang sedang dibawa oleh kerajaan Madanon ni, untuk kita tubuhkan satu kerajaan baru yang lebih kukuh, yang lebih berasas, dipimpin oleh para nasionalis, para agamawan untuk bina negara baru. Dan hal itu boleh dimulakan dengan memenangi pilihan raya negeri di 6 negeri. Inilah perikatan nasional. Baik, terima kasih Dato' Sri. Jadi kita pukul 11. Jadi terima kasih banyak diucapkan dan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Sanusi Muhammad Noor, Menteri Besar Kedah yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional di atas sesi bersama dengan kita pada malam ini. Jadi mungkin banyak lagi yang ingin beliau ulaskan, tapi dengan masa yang terhad, dengan komitmen beliau daripada pukul 4 pagi tadi lagi sehingga sekarang, jadi insyaAllah mungkin Pak Penganjur boleh membuat sesi yang seterusnya selepas ini dengan perkembangan-perkembangan yang berlaku. Jadi kepada semua, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Sanusi Muhammad Noor, Yang Amat Berhormat, kepada semua penonton, admin yang menjayakan program pada malam ini. Mungkin last yang saya nak sebut sebelum kita bersurat, kerajaan yang ada hari ini, ya sepatutnya kerajaan ialah menegakkan undang-undang. Tapi kerajaan yang ada hari ini dilihat seolah-olahnya mengenepikan ini. Apabila contohnya ialah pelancong daripada China. Kemudian kita lihat pula peneroka tanah haram Usang King di Pahang. Apa yang berlaku? Bagaimana seolah-olah dilihat orang yang menceroboh inilah mereka yang berjuang. Jadi saya rasa ini suatu perkembangan yang jelas kepada kita semua. Maka bagi saya sangat setuju dengan Yang Berhormat Dato' Sri Sanusi. Kerajaan yang ada hari ini perlu ditukar. Dan referendum kepada pertukaran kerajaan ini ialah dengan kita mengalahkan Pakatan Harapan di 6 PRU negeri akan berlangsung pada bulan Ogos nanti. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Sri. Terima kasih kepada semua para penonton. Pesanan terakhir, Lan. Jangan ada takut, Lan. Jangan takut. Sila. Keberanian itu mesti dipelihara. Baik. Okey, mungkin Tan Sri ada, Dato' Sri ada nak sebut last sebelum saya tutup? Kita ada 9 juta ya. 9,773,571 pengundi yang akan membuat pemilihan di 6 negeri ini. Saya harap semua orang balik mengundi. Kita nak kena pastikan orang Melayu 100% turun mengundi, kerana orang bangsa lain begitu giat untuk memastikan mereka turun mengundi 100%. Jangan ada orang Melayu malas mengambil remeh hal-hal seperti ini, kerana masa depan terletak di tangan kita. Dengan satu undi itulah kita boleh tentukan masa depan tanah air kita.
Ahli-ahli UMNO, penyokong-penyokong UMNO, saya ajak dengan seikhlas hati selepas membaca semua gambaran petunjuk-petunjuk yang ada untuk menyokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri ini. Kerajaan Madani yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim ini telah menggunakan kuasa secara salah, menggunakan semua agensi dan aset kerajaan dan event-event kerajaan semuanya untuk kepentingan politik, untuk memelihara kepentingan diri dan tentunya untuk memastikan survival bos besar mereka itu di APD dapat dipertahankan. Saya rasa pesanan ini boleh menutup penyertaan saya pada malam ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak, Yang Amat, Datuk Seri, di atas pesanan akhir yang sangat penting untuk kita semua, untuk pastikan kita, terutama sekali orang Melayu, untuk turun seramai mungkin 100% mengundi yang akan menentukan kuasa politik kita di Malaysia ini. Baik, terima kasih sekali lagi Beri Amat Dato' Sri. Terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kita. InsyaAllah kita tunggu siaran seterusnya. Semoga Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum negeri yang akan berlangsung Ogos nanti. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.